Hah? Hah? Siapa? Ini siapa ini? Hah? Siapa namanya? Tadi katanya main ngomong. Siapa namanya? Ibu mau tanya. Enggak apa-apa, biar. Siapa namanya? Dari mana asalnya? Kok malu sih? Yang jelas aku ngomongnya. Dari mana? Dari mana? Bisa ngomong enggak? Bisa. Bisa. Lidahnya. Kamu disuruh siapa masuk di badan bapak? Eh? Sok ngomong nanti sama saya bebasin. Iya, ntar dibebasin. Mau bebas kayak apa? Tadi. Mau bebas ya? Nah, Lidah. Mau. Karena nggak bisa ngomong. Terus, udah berapa lama kamu masuk di badan bapak? Pakai bahasa isyarat tuh. Pakai bahasa isyarat aja. Sok berapa tahun? Berapa tahun kamu? 5. Tinggal di mananya? Hah? Di sebelah mana? Tunjukin pakai tangan kamu ke badanmu. Di mananya? Oh, di situ. Oh, kamu jadi ngelibet kerjaannya ngikat. Jadi di perut itu sering ini perih kayak melilit. Iya. Kayak melilit gitu. Berat ya? Terus mau nyampe kapan di situ? Nggak tahu. Mau selamanya? Hah? Mau selamanya gitu? Hah? Apa mau bebas? Terserah. Kalau mau bebas ya bantu bebas. Kalau enggak ya silakan aja di situ. Mau emangnya di situ terus sempit gitu? Hah? Nah, otomatis terus. Masa ya direncanain kan kagak. Tanya deh, kok kayak bebas. Bisa ngomong gak? Enggak, ini susah. Kalau ular jarang yang bisa. Mau bebasnya? Mau. 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 Tapi jangan ganggu bapaknya lagi ya. Iya. Janji. Yang nyuruh siapa? Siapa yang nyuruh? Dua orang. Siapa? Laki-laki perempuan? Kalau ada kertas sama pulpen sok. Terkadang-kadang bisa kebaca dari situ. Sekarang gini, saya kesini ini mau bebasin kalian semua, mau enggak? Kalau mau saya bantu, kalau enggak ya terserah kalian. Mau? Hah? Kalau mau duduk. Kalau duduknya gimana? Jangan melingkar di situ. Sok, duduk sini. Kalau memang mau saya bantuin, duduk sini ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong, gambar. Kalau nggak bisa gambar, tulis. Menulis aja. Coba sini, nulis. Sok, sini. Nih. Nih. Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Sok tulis. Yang nyuruh tahu nggak siapa? Namanya siapa yang nyuruh? Tulisan Cina tuh. Cina. Tahu ini dah saya enggak paham. Sok tulis yang benar, tulis yang benar. Ta te te di. Tedi. Ada enggak yang nama Tedi? Enggak tahu. Sekarang ini aja dah. Coba kamu duduknya yang bagus. Duduk dulu.
Duduk dulu. Mau makan ya? Mau? Makan apa? Makan apa minum? Hah? Dua-duanya? Duduk yang bagus ini. Kasih roti aja. Mau roti ya? Hah? Mau? Nggak mau? Maunya apa? Tulis, maunya apa? Pesen. Jangan delivery. Enggak, enggak. Sapi. Kamu makan sapi biasanya? Ada yang cepat. Rendang, kali rendang. Mau rendang. Sapi hidup. Sapi hidup. Cari sendiri aja ya. Dah sapi mahal sekarang. Hah? Jangan marah, nah. Kalau pengen sapi hidup, sok kamu beli sendiri, cari sendiri. Masa saya disuruh nyari sapi hidup, emangnya murah gitu? Teddy itu orang mana? Tanya aja, nggak apa-apa. Teddy itu orang mana? Coba sok ditulis nih. Teddy orang mana? Kok urusannya apa sama bapak? Mintanya sapi hidup. Ya, gue juga agak kebagian sapi. Kemarin ada korban cuma dapat sekilo. Dapat juga kambing mungkin. Tadi orang mana coba? Urusannya apa? Sok, tulis. Gak tahu. Hebat nulisnya. Sekarang ini aja, yang paling pintar di badan tuh yang mana, Sok? Ntar saya panggil. Di badan bapak tuh yang paling pintar dari mukanya, Pak. Yang di ini ya, kaki ya? Di mana ya, pundak? Di mana? Perut, perut apa pundak? Sok yang benar coba. Di mana ya? Bagus. Coba ditulis aja, ditulis deh. Pundak, ya. Tadi kan saya mau panggil dia, cuman kamu ngomong maksud lo, ada yang mau diomongin apa coba, ngomong. Mau pulang? Ya. Ya dah sok ya, langsung aja ya. Nanti semuanya yang di situ sisanya saya tarik dah. Oke? Okay? Mau pulang sama Teteh ini ke Inggris apa kemana? Kagak. Mau? Apa? Kue. Jambu. Oh jambu. Jambu. Mau jambu? Kagak jambu. Mau Tetehnya? Nih. Berdua, lu berdua sama dia, Nek. Dia sama lu. Kagak, gue tampar, Nek. Apa-apa, sok? Jambu. Ikan. Ikan. Ntar aja ambil sendiri dah, ya. Oh, gitu ya. Ada ikan, ada dua, apa-apa. Mau apa? Saya nggak paham, Sena. Satu atau dua, milih. Nah, nih, jangan malu-malu sok nulis, bener yang bener nulisnya. Nih, sok yang bener sini nulisnya. Mau apa? Temen, temen buat apa sok tulis? Buat apa? Kamu kan curhat. Kamu kan dunianya lain. Teman saya. Teman saya di kolam. Oh, itu dia minta orang yang di kolam. Bukan, di situ ada yang tinggal, yang ngajakin pulang sekalian. Oh.